Ustadz, kalau zakat profesi hukumnya apa? Zakat profesi, mereka yang mewajibkan zakat profesi, Bu. Selalu dalilnya ketika ditanya apa dalilnya zakat profesi? Kias. Kias ke apa? Kepada zakat pertanian. Karena petani itu profesi, katanya. Profesi sebagai petani. Jadi dikiaskan kepada semua yang punya profesi. Tapi Bu, kalau kita pikir-pikir dan kita lihat, kias seperti ini sangat tidak nyambung. Kenapa? Kalau petani menghasilkan biji-bijian makanan pokok, kalau ibu bekerja di pabrik atau di perusahaan menghasilkan apa? Duit. Sekarang duit dengan biji-bijian hasil pertanian emang ilatnya sama? Ya enggak lah. Dan yang bikin lucunya lagi, Bu, orang yang mewajibkan zakat profesi itu mengatakan apa? Zakat profesi wajib dikeluarkan 2,5%. Saya mau nanya, kok bisa 2,5%? Katanya kiasnya kepada zakat pertanian. Lah, dikiaskan kepada emas. Nah, lah kalau emas harus ikut emas dong. Emas itu nisabnya 85 gram emas. Ditunggu satu haul, kalau sudah satu tahun baru dikeluarkan. Itu pun kalau tidak berkurang dari apa? Nisab. Ini enggak. Pokoknya semua orang yang gajian, mau gaji kecil, mau gaji gede, dipotong 2,5%. Ini kan zolim, Ibu. Ada orang gajinya cuma 3 juta per bulan, 3 juta juga habis per sebulan itu. Buat bayar kontrakan, buat bayar listrik, buat bayar air, pump, dan yang lainnya. Buat lagi buat makan, buat yang lainnya. Habis. Ternyata masih aja diwajibkan 2,8%. La ilaha illallah. Ini aturan ya dari mana seperti ini, Bu? Kalau memang dikiaskan kepada emas, ya dengan emas lah. Ya. Nah ini nak ibu-ibu sekalian. Maka zakat profesi itu, Bu, sama sekali tidak ada dalilnya. Bahkan zakat profesi itu termasuk memakan harta manusia dengan tanpa